Halo, sedulur-sedulur kafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah perjalanan dari Gunung Kidul ke Magelang Kota diberikan kelancaran. Tapi ini tadi agak sedikit macet di depan Lombok Ijo. Karo di depan ngendi ya, Pan Moke? Ring Road Lor karo perapatan Sampaan. Tapi yo macetnya ora koyo neng kota-kota liyane. Macetnya gus dilo dilo. Dan ini kita sudah sampai di Aigo Kedai Kopi and Resto mungkin ya. Dan saya sudah menghubungi pihak Mas Fikri. Nanti nek beliau sudah datang nanti tak kenal ke, insya Allah. Itu dan langsung saja kita masuk, Pan ya. Pan? Wah, ya rokokku, Pan. Rokok. Wah, lagi wes ding. Oh, namu kari. Hutan nih, lor kari. Kontak ke, Pan? Wes, tak. Oh. Kuncin sih, San. Kuncinan. As, banyu. Nah, op. Mungkin kita mau pesan minum dulu. Aigo Coffee and Resto. Permisi Mas, mau pesan minum. Minum dingin ya, Pan ya? Nek iki apa kopi gula aren itu? Kopi gula aren enggak ada. Enggak ada ya? Yang sejenis itu ada ya? Gulanya gula biasa tuh, Mas. Sama kopi hitam sama gula. Oh, iya. Oke lor, alhamdulillah tadi Lego Podcast bersama Mas Rifki dan Mas Komang sudah selesai. Dan ini saya nggak langsung pulang, ini mampir Tugu Jogja. Lagi numpang adus neng apa bensin Tugu, saklore Tugu. Sedap Pasar Kranggan pokok intine. Wih, iki sik Pan, mlek sing Padang Pan. Dan sepurane lur mau lek ngonten ning kono kursi sithik-sithik soalnya sungkan aku begitu. Nanti tolong kalau udah diupload di Sahabat Grab Indonesia tolong do ditonton lur ya. Pokoke nyuwun tolong do disupport. Terima kasih. Dan ini mau ke Tugu jalan-jalan. Ini masih bersama Mr. Panjul juga. Siang merekomendasikan mandi yo Panjul. Pokoknya motor jaluk. Apa barang-barang iki mau isan? Wis jaluk anduk. Jaluk anduk sabun. Karo cuci muka. Cuci muka. Ini sejatine aku sanggup kaos yo nang mobil tapi rasa. Oke. Jadi rame banget dalan iki. Ya, lewat trotoar wae. Trotoar wae. Tapi sepurane iki lur peteng untuk penerangan. Untuk pencahayaan tidak begitu maksimal. Dulu mengkas langsung tekan Tugu. Katanya perlu nyabrang kono kuwi ya Pak Nadi. Aku ini berarti ini mau ngampet. Maksudnya perjalanan ini rumah sakuan ngantuk. Lah ngopo? Dari radius. Oh, liket-liket kan ini ngantuk aman. Lah ndi to Pak sing tingkat iki? Nah, sing kulon. Kang wong iki. Ndi? Ae, dhuwur. Ojo lho. Pojok ngendi ya? Bola kali pojoknya lho. Tapi kebak uang ya, Lur.
Mbak. Sing lingguan sing tingkat kebak uang iki kepiye? Oke, kita sudah sampai perempatan Tugu Ngayo Yogyakarta. Yo Juno. Mboten to. 0 km ya malah boro. Sebenarnya aku naik kerja pas kerja pelafonan biar ini sering banget lho liwat gini Tugu, cuman jarang banget mandek. Mumpung iki searah, jadi sekolah Magelang arek mulai aku liwat Tugu sisan mampir. Gitu. Rame ya, juga. Iki dina apa tuh? Rame soal iki wisatawan nih pak. Wisatawan ya. Iki rebo apa ini? Pacaran. Berarti aku rebo kodi Tugu Ngayo Yogyakarta. Dan sepertinya kita harus Rono Kae pak. Baik. Eh? Rono Kae ini munggah. Oh iya. Karena jajal Rono lah. Oh iya harusnya. Dan si Slamet leko parkir ke neng jalan Mangkubumi. Ada atau ini sekitar 50 meter ya mas? Yo, oh. Nah, sekitar 50 meteran. Terus aja nyabrang rono weh. Suasana malam di Tugu Ngayo Yogyakarta saudara. Ngomong-ngomong tidak saya 0,5 nek 0,5 pecah. Gambarnya pecah. Oke, halo kakak. Ini gue kan? Ya, ini ngisi selop ora ya? Lagi ini bisa tuh ngeri. Ngerti? Kok apa doa itu? Itu kan? Ini munggah ini lho tonggol nih ban. Apa kono kaya depan sungguh ini ngata apa? Kan bodoh tuh ini. Ngomong kopi, tapi kok gur kopi? Maksudnya menu ini kok kopi? Ini keren. Ini apa ini? Ini ya kopi kok. Oh ya kopi ini gak enak. Berarti ini rana weh? Gitu weh. Gila. Oh sepertinya kebak ya lumbuannya lo. Iya. Iya. Pagri ya rana. Wes di pagri. Gak si cuil ngomong. Ini disawet itu ini karena ya ini sore pas jadi tembok ini kita ep perlu dilap pikiran ini kamera aku tak petanane sih, tak lapis sih lur ya. Lama sekali saya tidak singgah di sini. Terakhir singgah di sini sama doi yang sekarang sudah menikah. Ya aku menari ini car free day lur. Yen. Tapi zaman-zaman durung ngonten, durung ngevlog. Aku pernah car free day ning ini iki. Ning jalan Mangkubumi. Begitu dan ini saya mau nyoto nek isi ana soto. Soto opo lho aku? Sego apa soto? Bawa yang rapo. Soto wae pan. Soto, soto. Lu tapi kowe karepmu nek. Jam pisan? Padha ana. Ya wis sego wae. Ya jibuk dhewe. Lawe yo akeh pilihane. Sajira. Dika pan piringe pan. Tolong gocekna pan.
pokean telu. Ngantri sih lo. Jadi kita memutuskan untuk jajan apa itu bakaran. Apa bandung? Warung angkringan Lina. Neng pojok tugu Yogyakarta. Sip. Yang ayo ke sosis sambel teri favorit sambil teri. Favorit sambel teri saya jemput apa ban? Gue jemput gopor ya, mau jemput dewe kok aku tak ngerti ini ya, mau jemput dewe ya? Ya Khusus tempura ya oleh lo. Wes. Wes sih trene mantep. Sosis. Oke. Okay. Sing cilik pas gede. Gede. Sing gede ben anu meremelek. Ya ora, kan iki wes ibu jek ini. Apa ya? Ku lah bakwan barang ya ono kok. Ih, bakwan. Ora. Ora. Ada aja apa baik pak? Nasi ayam tiga ayam bakar. Oh, iya. Kue tari sen esek. Siapa? Tidak. Ya. Gantian. Tadi sudah ngarep. Aku porsi pak. Kado. Oke. Sosis. Iki mau anu ne. Nasi ini segone heeh, oh, milih sego apa? Dadar. Iki sadurunge dipangan totalan sik. Oh, milih sik iki. Heeh, langko ora kaya nek ning omahe. Langko lali no. Sing dipangan apa wae? Langsung pamit ya. Heeh, mending didak di bijekke sik. Lagi wis Mas, kita bareng. Wis ngono tok. Wis. Lho lho lho. Kok penak men. Oh aku reti, men seso-seso nek entuk gawean meh dijak. Maksudnya ini. Hashtag kali. Lo RT. Itu yang fit apa yang gelas-gelas mawon. Satunya RS. Mas ya pundi mas? Dukun? Jawane pundi? Lo sebelah niki pak, Solo. Solo? Oh. Sebelah Jogja. Jalan-jalan. Boten kuliah. Oh kuliah di sini toh. Oh. Oke. Okay. Aman Mas ya masuk vlogku ya. Aman. Oke. Okay. Niki IG napa YouTube? YouTube, Mas. Oh, siap. 96500. Sampai mana sih Bunda, Pak? Gunung Kidul. Gunung Kidul eh cedak pantai? Enggak, iki Playen. Enggak gini Mas Grand. Wedange mungkin suruh. Wedange. Burung. Peseno. Kuliah di mana toh? Jenengan UNJ. UNJ semester berapa? Lagi semester kali. Oh, baru toh? Baru. Oke, okay. Ini UNJ semua? Mboten, iki study tour. Oh, study tour. Nemenin jalan-jalan. Es teh. Es teh. Ya. Ini nanti kalau bayar ini, Lur. Ih, angkringan Bulina Tugu. Oh ini bayar sih kan ya. Bayar sih. Iya. Ya kayak ayam bakar Bu Tuti. Gading. Kok gading? Kowe mbek kerjane seturan toh? Oh iya. Nah, sama mirip itu.
habis ngambil lebih ya lali tahun hitungan puluhan ya puluhan tahun dari 2010 wis pesen es teh mau wis wis koyo apa es jeruk jeruk lah kok nek pilek piye ngono es aku seneng sing kecut-kecut men rada biar ya sirai Bismillahirrahmanirrahim. Sambelnya ono ono. Lah kuwi tulisan sambel teri ya. Sambelnya di dalam, di campur. Minumnya apa? Masih es teh, es jeruk. Es teh sama es jeruk. Nggih. Okay. Totalnya 63.500. 63. Oke. Tak patenane sih Lur, tak nggone bayar Lur HP ku Lur ya. Oke Lur, tadi saya sudah bayar dan sebelum pulang mari makan dulu saudara-saudara di angkringan Mbak Lina. Aku awalnya pelasnya mana? Nasi sambal Mbak Lina. Jadi tak begini. Tolong bantu dong sih Pak. Tak buka e, tak buka e tak ada di sini. Kayak apa? Pecel lele, guys. Ya pecel lele ya. Plastik. Men orang apa? Men orang apa di Inggris? Yo. Sayo. Yo jadi apa? Di luar gelut. Kayak kayak pite. Oke, gantian Mr. Panjul juga. Oke. Wes sego apa, Pan? Dendrop. Wah, sambil sambel bawang ini. Ini sambel bawang? Heeh, geprek terang itu bawang. Geprek karo telur dadar. Oh, powder. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar amin. Itu nang. Di sini pito ora ono bungkusane sambel. Ini sambel iso ono komplit ning ngene. Oh, oke, mari kita makan saudara-saudara. Di menu ini loh. Wow. Top Marco top dan masakannya ya josh. Dan menunya komplit. Ana musik kelot. Setan ana ya. Aman ba ana musik. Oke Lur, tadi lagi makan di angkringan Mbak Lina sudah selesai. Dan ini kembali lagi. Delok wong liwat. Nah, di sana ada Pak Polisi. Dan sepertinya saya sudah puas. Mari ke selek dan saya mau pulang. Ayo pulang, Wan. Gileh ku niate gur istirahat ning kene aku. Istirahat, mangan, gue langsung mulai. Gue tak duduk selamat. Gue oleh gue parkir ring rodo kidul, ning jalan Mangkubumi. Biar di zaman aku car free day ini banyak. Iki apa jenenge karya seni mahasiswa ISI Yogyakarta. Bangsa Spiderman. Oke, okay, Spiderman. Ge Vespa Ambles.
saya entur, tapi saya wis di sibuk meneh. Tak pamit cek, Pan. Tak pamit cek. Guys, lur, mungkin cukup semene sik lur ya, lekku nge-vlog. Jadi mengko nek podcast e wis tayang nang Sahabat Grab Indonesia, nyuwun tulung do di support, ditonton. Obrolane menarik. Obrolan yang belum pernah saya obrolkan dimanapun. Itu jadi ini aku karo Mr. Panjul nyun pamit lur ya, sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Sehat selalu semuanya, matur sembah nuwun sudah selalu support. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.